Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih dengan aku, Novita Renasari. Nah, teman-teman, di video kali ini aku mau unboxing baju anak-anak untuk sehari-hari nih, seperti di thumbnail teman-teman bisa lihat ya. Bajunya ini baru banget aku order. Jadi kita buka sama-sama ya. Ini kemarin promo yang satu-satu itu Januari. Kita buka. Aku ada beberapa baju yang mau aku unboxing, tapi memang belum sampai. Kita unboxing yang ini dulu. Nah, ini dia. Di sini ada 3 kaos polos buat anak-anak. Ini yang pertama warna ungu. Jadi kalau teman-teman mau beli bisa lihat review aku dulu ya. Wah, nggak nyangka ternyata kainnya bagus loh. Dan ini tuh adem. Harganya juga murah banget. Aku liatin ini harganya. Wah, seriusan ini worth it. Aku kira yang bakalan panas nggak enak gitu. Tapi bahannya bagus nih. Kayak gini. Nah, ini ungu. Aku pilih XL untuk anak aku yang perempuan, tapi kayaknya nggak kecilan sih. Nah, wah bagus. Nah, ternyata bagus banget kainnya, nggak panas. Harganya murah banget, serius ini murah banget. Dan udah dapat celana, jadi nggak usah pusing nyari celana lagi. Nah, yang kedua aku beli dengan produk yang sama, warna beda. Ini untuk anak aku yang laki-laki, warna biru. Wow, bagus, bagus kok, bagus. Nah, ini ukuran L. Wah, bagus, bagus. Nanti aku cobain ya. Nanti teman-teman aku liatin detail semuanya. Nah, aku beli 3 yang terakhir. Ini warna merah. Ini sih beliin anak aku yang cowok ya, ukuran L. Tuh. Kalau ini bahannya molor. Molor ini kemungkinan kalau dicuci terus bisa molor ya, kemungkinan, gak ngerti juga. Tapi untuk barang baru ini sangat worth it dan bagus dari harganya yang murah. Ini celananya. Ini celananya. Celananya bahannya agak beda sama bajunya. Bajunya agak gini, celananya gini. Di tangan rasanya beda, tapi sama-sama molor. Wah, aku puas banget sama toko ini. Ini aku beli di satu toko. Teman-teman bisa langsung klik link di bawah, bisa langsung order di toko yang sama juga. Ada celana pendek yang kayak gini tuh, ada model celana pendek juga, ada model celana panjang. Karena aku udah beli beberapa di toko lain celana pendek, nanti aku review juga di next video. Jadi aku nggak beli yang celana pendek lagi, tapi next aku akan order di toko yang sama kalau memang pengen beli lagi. Karena kainnya bagus, nggak panas, beneran nggak panas, nggak kayak yang bener-bener murahan terus tipis panas nggak enak dipakai gitu, nggak. Nah, teman-teman aku lihatin detailnya yuk. Nah, ini teman-teman aku kasih lihat detailnya lagi. Bagus banget ya. Nah, bisa dibayangkan ya gimana apa namanya bahannya. Nah, teman-teman, ini detail bahannya kayak gini. Nah, kalau pakai lampu dia jadi lebih kelihatan detailnya ya. Kayak gini bahannya. Bagus kok, bagus. Di tangan itu lembut. Terus ini juga kayak adem, gak panas. Ini ukuran XL, anak aku 5 tahun. Ini ukuran L, kayak gini. Kayak gini bahannya. Ada sih bahan yang kayak gini yang terus tipis dan jadinya kayak panas gitu, tapi ini enggak, ini enak sih. Terus yang ini lebih enak lagi loh, yang ini lebih enak lagi.
dia adem banget, terus molor kayak gini bahannya. Ya lumayan lah buat di rumah-rumah kan ya, harganya juga murah, nggak mahal. Nah ini kalau teman-teman mau order terus nanti dijual lagi itu bisa kayak ngambil untung dikit gitu. Nah ini bisa buat kayak dijual lagi juga kalau teman-teman mau jualan baju. Nah sekian review dari aku, semoga teman-teman bisa mendapatkan gambaran kalau mau beli baju anak-anak. Lumayan sih murah buat untuk ukuran di rumah-rumah ya. Ini dipakai sih ya yang ungu kayak gini. Coba kak, agak mundur kak. Nah ini enak buat di rumah-rumah. Terus ini kalau dikeluarkan juga bisa sih. Coba kak dikeluarin. Nah ini. Nah gini, coba kak. Ini belakangnya. Terus depan kak, depan muter. Nah ini tuh aku selalu bilang berkali-kali bagus dan tebel. Gak nyesel deh dengan harga segitu. Gak yang kayak kebayang tipis banget juga enggak. Bisa order dua kali nih di sini. Ini untuk yang warna biru, punya biru. Ini bukan biru, ini hijau. Hijau Tosca kalau nggak salah apa ya. Nanti lihat aja ya langsung di linknya. Hijaunya ini yang aku order kemarin. Jadi buat pergi-pergi itu juga bagus sih, cuma yang dia polos kayak gini. Nah ini susah banget ya. Nah itu dia teman-teman review aku baju polos anak dan baju rumahan. Ini cukup worth it. Kali ini aku nggak kecewa. Senang sih sama apa namanya kualitasnya dan harganya juga hemat banget buat sehari-hari buat ganti-ganti di rumah. Kan anak itu sukanya ganti-ganti terus ya, sehari nggak tahu berapa kali ganti kan. Jadi ya kalau mahal-mahal kan ya lumayan kan kalau kita mau menghemat gitu kan. Kalau ya punya uang mahal ya nggak apa-apa. Oke, sekian review dari aku. Jangan lupa klik link di bio. Kok di bio sih? Di deskripsi, klik link di deskripsi itu langsung ada di satu toko, tapi aku kasih linknya masing-masing deh buat teman-teman ya. Itu semuanya di satu toko dan teman-teman bisa order borong baju-baju lainnya yang gak aku review. Insyaallah kualitasnya di situ bagus. Lihat aja review-review sebelum order ya, di bawahnya itu biasanya di Shopee itu kan ada yang review produknya. Nah kalau emang yang review itu banyak bagus ya udah order aja. Dah.